langkah kecil, awal perjalanan panjang, terbentanglah harapan, di mana kami berjuang merubah paradigma masyarakat tentang musang disebut hama buas, layak disingkirkan. Mamalia menawan beraroma pandan, akan jadi sorotan di masa mendatang, menjaga dan tetap melestarikan alam. Di akhir cerita semua akan hidup berdampingan. Jadikan kisah kita pelajaran berharga, musang sebagai penyatu dalam cerita nyata. Duduk sama rendah, tinggi sama rata, bersama keluarga tanpa ikatan satu darah. Bukan kurangnya bakat atau dangkalnya pengetahuan, melainkan tidak cukupnya keberanian. Coba jamah dan peluk penuh perhatian, yang kau anggap hama akan layak untuk dirumahkan. Menawan bercorak belang, beraroma pandan, bertaring panjang, perlahan mereka mulai dianggap sebagai teman, diberi kasih sayang dan hidup dengan nyaman. Mengingat perlakuan manusia tentang lingkungan, pembalakan hutan tanpa ada peninjauan. Dikit demi sedikit rumah mereka dihancurkan, keegoisan menghanguskan pemikiran. Hijaunya daun tak sehijau pemikiran, kebutuhan meningkat, habitat semakin dilupakan. Semua kini hanya memikirkan tentang uang, lalang gersang pun dijadikan perumahan. Saat malam tiba menjadi terasa siang, merasa terancam di dalam keheningan, tersingkirkan oleh kejamnya zaman, mengharap rasa kasihan pun tak lagi dihiraukan. Lestarikan mamalia mereka sebut dengan hama. Untuk semua musang lovers Indonesia, salam wangi.